Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Ketemu lagi di channel Platon Fishing ya. Kali ini saya mau bongkar-bongkar nih, Mas Bro. Karena kali saya ini udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih bahkan ini udah menemani saya di empang dan nggak pernah di maintenance sih, Mas Bro ya. Nggak pernah dibersihin ini. Nah, penampakannya seperti ini nih, seleknya nih, Mas Bro. Nah, kotor sekali ya, Mas Bro ya. Nggak pernah dibersihin ini, saking rajinnya ini saya, Mas Bro. Pas kemarin saya uncal ya, ternyata bearing main shaftnya kena ini, Mas Bro. Jadi motornya udah bunyi resek gitu, Mas Bro ya. Makanya saya mau coba ganti. Saya mau ganti bearing ya, bearingnya bearing biasa ini, Mas Bro. Bearing standar, bukan bearing ceramic bearing ya. Yang akan saya ganti bearingnya bearing main shaft sama bearing worm shaft nih, Mas Bro, yang adanya di sini nih. Sini worm shaft dua, jadi cuma hanya saya ganti 2 bearing aja, Mas Bro ya, karena yang lainnya masih berfungsi dengan normal nih, Mas Bro. Oke, Mas Bro, saksikan terus videonya bagaimana membongkar dan mengganti ya, mengganti bearing Shimano ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, just kita bongkar dulu. Oke, mantap. Oke, Mas Bro, pertama-tama kita siapkan dulu ya peralatannya ya. Ini saya punya ada obeng kecil ini, Mas Bro. Ini kunci ring sama pas kunci 10 dan minyak ya, Mas Bro. Terus sama obeng-obeng ini kecil-kecil ini, karena scrollnya ini ada yang kecil-kecil juga nih, Mas Bro ya. Oke, Mas Bro, kita mulai. Agar aman, agar nggak berantakan nih, Mas Bro, saya sediakan wadah ya. Wadahnya berupa apa aja lah ya, yang penting nanti part-partnya nih nggak berantakan ya, kita taruh sini ya. Dalam sini ada clickernya ya, Mas Bro ya. Oke, nampak ya clickernya ya. Ini clickernya kecil sekali ini, Mas Bro, jangan sampai hilang ini, Mas Bro ya. Jadi harus hati-hati. Nah, di sini ada 3 ring ya, Mas Bro. Ring tadi, 2 tadi, sama ring ini ya. Ini masangnya kalau jangan sampai terbalik ya, Mas Bro. Terus ini di bawah nih kan, ini merah nih ya. Merah ya, Mas Bro. Dan ini putih ya. Jadi harus pasangnya seperti ini nih, Mas Bro. Nah, oke. Shimano SLX di sini ada 4 scroll. Nah, ini sekedar info aja, Mas Bro. Ini scroll yang ini nih, yang bagian luar ini. Ini sangat halus sekali nih, Mas Bro. Rawan slek ya, atau rawan rusak ini. Ini udah banyak yang rusak nih, Mas Bro. Penampakannya, Mas Bro, kotor sekali, Mas Bro. Nah, Mas Bro ya, yang akan kita ganti adalah bearing main shaft-nya ini, yang di sini nih, Mas Bro ya. Tuh. Ya, saya udah
apa nih, udah oblak nih, apa bahasanya, kendor lah ya, udah kena ini. Saya ganti nih dari mancaknya nih, udah berkarat nih mas bro, udah berkarat, udah oblak juga nih. Nah, udah oblak ya mas bro. Oke, kita copot mas bro, ini ada apa nih, kunci ya. Ini dia mas bro, ini yang akan kita ganti ya, ini nanti kita cuci bersih semua mas bro ya. Dan satu lagi nih mas bro, ini bearing warm shaft-nya juga ya mau saya ganti ya. Karena ini tadinya ini sebenarnya bukan bearing nih mas bro, bushing ya, mau saya upgrade ke bearing ya, cuman ya bearingnya bearing biasa, bukan bearing seramik ya mas bro. Nah ini mas bro, tampak ya bushingnya. Nah ini nanti kita ganti mas bro. Ini mas bro busingnya ya. Karena yang saya mau ganti cuma bearing main shaft sama bearing warm shaftnya ya. Yang satu busing ini mau saya upgrade jadi bearing, yang satu udah rusak ini bearingnya, jadi mau saya ganti ya. Oke mas bro, nah saksikan terus, saya mau cuci bersih ini. Untuk nyucinya sendiri bisa pakai bensin ya mas bro ya, bisa pakai bensin, setelah pakai bensin kita lap gitu ya. Oke mantap, jos kita cuci dulu mantap. Oke mas bro, nah, udah bersih semua ya ini ya, udah saya cuci bersih semua pakai bensin ya. Semua part-partnya sudah saya rapiin agar mudah memasangnya ya mas bro. Nah ini mas bro, nah ini bearingnya nih, banyak ya mas bro kalau di toko online ya, bearing warm shaft sama bearing main shaft ya mas bro. Sama kita mau pasang bearing warm shaft-nya dulu ya mas bro ya. Pasang ring dulu nih mas bro. Ini kita lumasi minyak ya mas bro ya, supaya kena bearing ini, saya lupa tadi.
bearing. Kita kasih grease lagi nih mas bro, biar plastiknya ya. Hanya supaya air nggak masuk nih mas bro. Lalu kita pasang bir pinionnya nih mas bro. Kita beli grease dulu. Kita kasih grease dulu. Lalu kita pasang cover. Covernya nih. Kita kasih apa namanya? Minyak dulu ya, mas bro ya. Kita kasih oil dulu ini. Kalau serasa cukup, kita pasang mas bro. Kita pasang scrollnya mas bro ya. Nah ini nih mas bro ya, ini saking halusnya nih, halus banget ya. Jadi hati-hati ya, ini udah selek nih mas bro, udah rusak nih. Cuma ya, saya nyari partnya nih susah sekali mas bro, scrollnya, scroll cover luar nih, bagian luar susah sekali. Setelah itu kita pasang ringnya mas bro. Ini ring kembar nih mas bro. Ring kembar ini masangnya harus seperti ini mas bro ya, ada selah nih, jadi dia ngepres nantinya ya. Itu ada selah ya, jadi ngebelakangin ya mas bro.
ya mas bro ya. Ada ruasnya ya. Nah, terus kita pasang ring yang ini nih mas bro. Ini harus di bawah ya, merahnya ya. Kemarin saya kasih tahu sih ya, ini harus di bawah. Clickernya ini kita kasih grease dulu sedikit aja mas bro ya. Full ya mas bro. Cover brake nya kita pasang. Kunci ya mas bro. Tensionnya kita pasang. Oke mas bro, hasilnya juga sudah di maintenance-nya, sudah dibersihin semua. Saya pasang bearingnya, bearing main sub sama worm subnya ya mas bro ya. Oke, okay. Siap muncul besok. Joss, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih mas bro, mantap.